Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustaz dan Ustazah beserta teman-teman yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kelebihan rezeki sehingga kita dapat berkumpul bersama untuk mendengarkan pidato saya dengan tema pentingnya sedekah. Para ahli sedekah yang saya hormati, perlu kita ketahui bahwa sedekah merupakan salah satu upaya yang dapat mensucikan hati. Allah berfirman dalam surat Al-Taubah ayat 103 yang artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dengan sedekah tidak membuat kita mensucikan, tapi sebaliknya, dengan sedekah akan menjadikan hidup kita kecukupan. Mengapa kok bisa, teman-teman? Jawabannya, karena Allah SWT telah berjanji, barang siapa yang mau bersedekah, maka akan dilipat gandakan 700 kali lipat. Wow, Masya Allah teman-temanku semua, jangan lupa untuk bersedekah ya. Demikian pidato dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita termasuk orang-orang yang ahli sedekah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.